Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidil muhtar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatahu wa fadila. Sallallahu. Mudah-mudahan di hari Jumat Sayyidul Ayyam ini, di hari yang penuh dengan ampunan, kita yamah amin ya rabbal alamin. Di dalam kehidupan pastilah kita seorang hamba, pastilah kita seorang manusia ingin meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kehidupan agar kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dekat dengan pedagang minyak wangi, maka seorang yang tidak pantas dengan kita, kita akan mendapatkan seperti itu. Orang yang ingin baik, pastilah dekat dengan orang baik agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Sama seperti kita menghormati baginda Nabi Muhammad. Allah Adam alaihi salam 400 tahun silam, seorang nabi yang terpisahkan oleh Siti Hawa meminta pertolongan ya Nur Muhammad. Nabi Muhammad belum terlahir, ikhwan jamaah jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi namanya telah disebut sebelum lahirnya baginda. Salat, adanya baca Quran, terjauhkannya daripada maksiat, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kita Nabi Muhammad sungguh telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini membawa kasih sayang, wa fadilah dan keberkahan. Siapa orang yang mengikuti risalah perjalanan ibadah Rasul, mengikuti langkah-langkah kehidupan Rasul, maka dia akan selamat dunia akhirat dan mendapatkan dua kebaikan dari Allah Subhanahu. Itu tidak ada air untuk tumbuhannya pun tak ada, makanan pun susah dicari, dikarenakan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kampungnya tambah berkah, tempatnya tambah banyak air dan minuman, bahkan tumbuhannya segar, makanan pun mengikutinya karena barokahnya Rasulullah. Muhasabah diri, memperbanyak ibadah, karena Nabi Muhammad itu yang paling banyak melaksanakan sholat tahajud. Kalau ingin melaksanakan sholat tahajud dengan semaksimal mungkin, dia, tapi mereka tidak pernah mengatakan syukur kepada aku, apalagi mengakui umat baginda Nabi Muhammad. Ini mereka adalah yang mendapatkan syafaat. Kita bersyukur Allah berikan demikian. Pandemikah, apakah kesulitan, apakah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Kita mawas diri lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalatul khair, kebaikan dalam kehidupan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada hikmah, hikmah kebaikan yang akan kita peroleh. Siapa yang ikut daripada risalahnya perjalanan baginda Muhammad, mereka akan selamat dunia dan akhirat. Ada lagi seorang istri Fir'aun yang setiap malamnya takut bersegama daripada Fir'aun, Raja Fir'aun. Diminta kepada Allah syafaat ya Rasul, namanya Siti Asia. Ya Allah ya Rasul, aku tak mau bergaul dengan suamiku, walau suamiku seorang raja.
memiliki badannya seperti bau yang tidak pantas. Tiba-tiba seorang raja ingin menggaulinya. Jadi kenapa ingin keselamatan dunia dan akhirat? Jangan sampai anak keturunannya anak yang tidak soleh dan soleha. Allah menjawab karena apa? Itiba mengikuti daripada baginda Nabi Muhammad, menghormati baginda Nabi Muhammad. Seorang pamannya yang namanya Abu Lahab, di setiap hari Isnin dalam satu kitabnya Risalatul Muhammadiyah, itu yang namanya Salma Abu Lahab, pamannya sendiri setiap hari Isnin itu Allah ringankan azabnya. Karena apa? Di saat kelahiran Rasulullah, yang namanya Abu Lahab senang dengan gembiranya dia berikan makanan terhadap orang-orang fakir miskin. Karena apa? Kecintaan baginda Nabi Muhammad, sahabat Abu Lahab. Itu termasuknya orang yang jahat, bahkan kafir saat itu, tapi karena cinta kepada Nabi Muhammad hilangnya saja. Nah, kita bukan karena hilangnya lagi, ikuti dengan semaksimal mungkin. Sempurna akmal syariah Nabi Muhammad ini adalah penyempurna syariat. Al-Quran ada, sholat ada, jauh daripada maksiat, termasuk sampai bab munakahat, pernikahan pun Rasulullah pintar dan menghukumi dengan syariat yang sebenar-benarnya. Kita ini akan mendapatkan selamat dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita-kita yang mengikuti sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Intinya ittiba mengikuti dan senantiasa menghidupkan daripada ahlus sunnah wal jamaah dengan sebaik-baiknya ibadahnya, panjang umur dalam taatnya, dan segala urusan kita kita menghadap mengharapkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, risalahnya, syariatnya, dan yang lain-lainnya yang sempurna, kita mendapatkan barokah yang banyak dalam kehidupan kita. Allah memberikan rezeki kita yang tambah lancar dan barokah. Allah berikan keturunan kita anak yang soleh dan soleha. Dan dalam kehidupan kita apa senantiasa kehidupan yang senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalna minna tilawata wa innahu lasami'un 'alim. Allahumma sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Alhamdulillah alladhi qad wafaqa al-'ilmi 'ayni qalbi wa lidduqa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil muhammad sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minasy syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di bulan Rabiul Tsani saat ini masih ada menghormati kelahiran baginda Nabi Muhammad. Sayangnya kita membuka kisah-kisah sejarah biografi Rasulullah dalam kehidupan yang akan kita laksanakan atau kita praktekkan, tadaburkan dalam kehidupan. Bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana ibadahnya Rasulullah, bagaimana cara sopan santunnya Rasulullah menghormatin tamu, bagaimana cara Rasulullah membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya, bagaimana mengajarkan Rasulullah terhadap orang-orang beliau di
keluar daripada agamanya, muslimkah peradaban yang Rasulullah ajarkan kepada kita sangatlah lembut, latifatun nuriyah, lembut dan sangat bercahaya, tidak seperti nabi-nabi yang lainnya yang tatkala mereka tidak kuat dengan ancaman ujian Allah, mereka mengangkat kedua tangannya, ya Allah balas mereka. Ini Rasulullah yang penting, latifatun nuriyah, dan hatinya sangat lembut dan bercahaya, tidak ada sama sekali dendam. Subhanallah, bagaimana kita akan meraih syafaatnya Rasulullah kalau kita kemudian. Mari kita sama-sama semangat dalam ibadah kita, mengikuti tadabbur akhlak Rasulullah dengan semaksimal mungkin, insyaallah kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sadrina wa yassir bi amrina. Barakallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiy al hajat ya qawiy al muhimmat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa keluarga kami, ampunkan dosa guru-guru kami, ampunkan dosa jemaah kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, dengan syafaatnya Rasulmu, ya Allah, kita yang mengikuti daripada risalah baginda Nabi Muhammad, berikan syafaat selamat dunia dan akhirat kepada kami, ya Allah. Jadikan Al-Quran kami salihin salihan, mereka bisa baca Al-Quran, bukan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan musibah dan fitnahku, ya Rabb. Jauhkan musibah dan fitnahku, ya Rabb. Jauhkan musibah dan fitnahku, ya Rabb. Berikan kedekatan berkah dan rahmatmu, ya Rabb, kepada kami, sehingga kita mendapatkan semuanya keridhaan dalam kehidupan ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkaruna. Fa'budullaha la'allakum tadhakkaruna wa'shkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر كبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ibadurrahmanilladzina yamshuna 'alal ardi hauna Allah.
kegiatan Jumat Berkah Masjid Darussalam At-Taqwa dimulai. Mudah-mudahan dengan sedekah kita menolak bala terutama virus corona. Sedekah, Allahu Akbar, Masjid Darussalam At-Taqwa.